Guys, ternyata 81% orang yang nonton di channel ini belum pada subscribe nih. Nah, tunggu apa lagi? Subscribe terus biar kita mulai videonya. Malah nidurin anak. Kami lagi nyasar. Yuk ya, mau ami-ami. Ini dia Dika tukang muntah. Ini Opung. Penunjuk jalannya, kita mau cari trek yang mantap untuk Gobar Lambedes. Startnya dari Puncak Akui. Puncak Akui kita start, finish di Pantai Biru Tambunan. Insya Allah kita tembuskan untuk Gobar Lambedes selanjutnya. Amin. Nice. Bakal duet nih, satu Sultan Mudo, Sultan Tuo. Sultan 1, Sultan 2. Sultan Mudo, gimana? Sultan Tuo, cengap. Track yang kita rencanakan untuk Gobar Lambedes di akhir tahun ini. Jadi tugas kita hari ini, kita pastikan tracknya. Ini layak nggak nantinya untuk di Gobar? Nanti kita sampaikan ke ketua masing-masing di komunitas. Jadi kita di sini sifatnya enjoy aja hari ini. Siap. Ya, main sama-sama, enjoy. Finishnya insya Allah kalau nggak ada halangan di Pantai Biru. Finish! Mungkin pesan satu buat Bang Obe, cepat-cepatlah cari klub pentahunan Enduro Asia 2020. Kalau nggak punya klub nggak bisa main. Ini lagi ada di Dusun Pamah Semilir, Desa Telaga. Mau ngecek atau survei trek kemana ya? Katanya tembusnya bakal ke Pantai Biru nih. Tapi dari sekian geser yang ada, belum ada yang pernah nyoba nih treknya gimana. Jadi penasaran tuh. Lihat gunung di depan. Mantap, coy. Jembatan. Cas, nah. Tas. Udah kayak artis aja kita di cas. Set bawa apaan tuh, Bang? Logistik, Bang. Oh, ada logistik ya. Cedeng. Ayo. Tanjakan pertama nih. Mana si paru-paru nih? Bang Budi, Bang Tile, Bang Dede. Turunan Puncak Akui. Nah, mengakhiri akhir tahun ini kami dari Goweser Langkat, Medan, Binjai, dan Deli Serdang. Waduh, panjang ya, kita singkat aja. Lambedes bakal ngadain Gowes bareng nih, tapi belum tahu di mana. Karena itu nih, di video kali ini kami bakal mensurvei trek yang akan dijadikan trek atau jalur Gowes bareng nanti. Ah, treknya stiff banget nih, batu di mana-mana. Nah, rencananya kita bakal start nih dari Puncak Akui yang terletak di Desa Telaga dan bakal finish di Pantai Biru. Bang Tile di depan, Dika. Saya kalau nggak di lock nih. Oke, shadow on. Iya. Wah, batunya coy. Nungguin aku. Sorry. Salah kamar, gak belok. Seharusnya kita belok. Apaan, guys? Mana, guys? Nyasar kita, guys. Gak apa-apa, guys. Demi Lambedes. Yeah. Keset, pasir. Wah, basah. Jangan dulu, baru pertama. Trek itu baru mulai, jangan basah. Batunya ngeri juga ya, Bang. Nah, ini nih. Atri tanjakan nih. Jagoan kita nih kalau tanjakan nih. Trek! Trek!
Ayo bang, gue bukakan jalan nih bang. Anjir, naik coy. Cak! Ayo Om Wahyu, balaskan dendam enduromu. Damn. Wow, lumpur. Wais, licin. Jets. Yeah. Yay! Yahoo! Oh! Jalan kesasar nih si Om nih. Gimana Om, jalannya kok kayak gini Om? Belum pernah kemari. Ya 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 ya. Technical session ya. Ini kayak beko aja kepleset nih bensin ini. Wow. Ya siap bang. Gokil, truknya gokil. Turun dari atas ke bawah, naik ke atas lagi. Gokil treknya, gokil. Jatuh juga Chan daki, tapi jalan begini nih. Oh turunan curam nih. Ini kelihatan sekali nih treknya, jarang dilewati. Ah, malas basah, basah jadinya.
Wis, hujan. Oke, kamera gimbal disimpan dulu nih. Bahaya hujan. Rusak, nggak balik modal kita. Nggak hujan lagi. Kamera udah bisa on lagi. Di tengah hutan tadi, sempat hujan lebat nih dan cukup panjang. Sampai saya memutuskan untuk stop rekod gambar dulu nih, sampai cuacanya bersahabat kembali. Nah, dan alhamdulillahnya nih, begitu keluar jumpa aspal, cuacanya mulai cerah lagi nih. Jadi bisa lanjut ngerekod gambar lagi nih. Nah, mungkin geser-geser lain pada penasaran nih, gimana kondisi trek saat kamera nggak bisa ngerekod tadi. Biar nggak penasaran, kita tanya aja nih, sama geser lain yang ikut survei trek kali ini. Bisa sih, cuman kalau yang untuk pemula karena tanjakannya agak sedikit terjal mungkin ada rasa salah yang pernah hilang. Tapi kalau untuk turunannya mantap. Itu dalam tanda kutip aja, yang bandel-bandel aja. Kalau untuk digobarkan Akbar semua main, yang lemah-lemah tadi nggak akan sanggup. Gak kuat. Aduh. Gimana bang treknya bang? Nah, kalau menurut saya untuk trek kali ini cukup seru nih, walaupun terbilang sedikit ekstrim. Nah, karena kawan geser di rumah bisa lihat sendiri nih, walaupun sedikit ekstrim, tapi geser-geser yang ikut survei kali ini menikmati semua nih. Nampak jelas geser yang ikut survei pada senyum-senyum nih, bercandaan seperti ini. Jadi sekian dulu video kali ini, jangan lupa nih di like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya.